Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV yang selalu menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada aksi cekcok mulut yang berujung dengan baku hantam, rekaman bangunan saat malam hari yang membuat bulu kuduk merinding, hingga rekaman dua orang yang kesurupan saling serang. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Memangnya sebenarnya kita itu gak takut dengan hantu, melainkan cuma takut tiba-tiba muncul saja tuh hantu. Kan jadi kaget kalau tiba-tiba ada sosok yang ketawa atau nampakkan saat kita lagi santai. Minimal ya bilang dulu gitu ya. Siapa? Hah? Siapa? Berikut ini mungkin bisa menjadi ide saat kamu ingin menjadi seorang prankster, namun bingung mau melakukan prank yang seperti apa. Ini contoh salah satu tingkah laku atau alasan mengapa lelaki itu sangat jarang banget yang suka update status tentang temannya yang sombong lah, tetangga yang beli mobil baru dianggap pamer lah, atau sikap julid lainnya. Karena pertemanan lelaki itu simple, gak ribet, gak dikit-dikit pakai perasaan, jadi gak ada namanya saling sindir di status WA. Kecuali lelaki tulang lunak kali ya. Halo, bang, lu waktunya gak? Enggak. Boleh tolong kamin gak? Boleh, boleh. Ya, nih. Bentar. Eh bang. Oke, siap. Ini nggak kelihatan. Ini ya. Gini. Oh gini gini. Kelihatan nggak? Nggak. Kelihatan nggak? Eh kelihatan kelihatan. Siap lu. Maksud lu apa aja? Maksud lu apa? Maksud gua aja. Maksud diam. Maksud lu apa? Kan gua udah. Aduh amat. Yo. Kamu siapa mana? Oke, siap. Gini, tangannya ke sini. Siap, ke sini. Siap. Ini contoh gara-gara ada warga yang membunyikan musik terlalu keras hingga mengganggu warga sekitar. Karena saling tak terima, terjadilah adegan saling bentrok antar warga. Beruntung masih ada warga lain yang coba melerai kejadian tersebut. Siapa nih yang saat masih kecil suka ngumpet saat sedang makan makanan kesukaannya? Entah dengan alasan dilarang orang tua atau karena memiliki teman-teman yang suka banget minta sampai menghabiskan makanan kita. Saat sedang menikmati kegiatan yang kita sukai, terkadang sampai lupa dengan keadaan di sekeliling kita. Mungkin itu juga yang tergambar dalam video berikut. Seperti inilah ketika pertama kali main ke rumah pujaan hati, tapi langsung diajak sholat bareng oleh calon mertua. Kamat. Kiamat? Bukan kiamat, ikoma. Akbat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan.
Iqamah je. Azan dah sudah. Apa dia? Ini semain sunat tak ada azan. Iqamah saja. Okay. Ha. Yang pendek-pendek. Ha, yang pendek-pendek. Ha. Allah. Apa yang pendek tu? Apa ya Allah? Kenapa je? Pendek kan? Ha? Bukan pendek macam tu. Yang lembut yang sedap tu. Oh, okay. Tu. Yang lembut yang sedap. Ha, iyalah. Ha. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah. Ha, yang ni lah. Janganlah kacau, dah lupa dah. Semula. Okay, tak kacau. Guys, kalau kamu ada di posisi pria dalam video ini, kira-kira apa penjelasan yang akan kamu berikan pada teman-temanmu? Pernah berpikir gak apa jadinya jika satu perusahaan hanya memiliki satu karyawan yang berperan sebagai banyak profesi mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi? Berikap พบ ใคร ครับ พบ คุณ มนพ ครับ แรกบัตร ครับ มี ทราบ พบ ใคร คะ พบ คุณ มนพ ครับ เดิน ตรง ไป แล้ว ซ้าย มือ เลย ค่ะ รับ กาแฟ มั้ย คะ กำลัง อุ่น ๆ เลย ค่ะ เพิ่ง เปิด บริษัท ก็ อย่าง เงี้ย สวัสดี ค่ะ คุณ เอกสิทธิ์ หรือเปล่า คะ ต้อง ขยัน ทำ ทุก อย่างเอกสิทธิ์ผมมานพครับ Ini adalah tutorial self defense saat ada orang yang mencoba menyerang kita saat kita sedang berada di dalam mobil. Gimana menurut kamu? Apakah cara ini juga cocok diaplikasikan di kehidupanmu? 3 2 1 go. Okay, fingers in. Okay, seatbelt comes off. There we go. Loop in. Okay, now with my other hand, I'm going to kick the seat back and I'm going to open the seat. I'm going to open the door, okay? 3 2 1. All the way down, I'm out, and I can escape freely, okay? Three fingers! Two fingers! Seat down! Prank yang satu ini memang sih tidak menyakitin korbannya, tapi lebih ke bikin jengkel kali ya. Mungkin kalau gak ada orang yang lalu lalang, kesabaran mas-mas yang kepalanya botak sudah meluap kali ya. Nah ini nih anak Indigo, yuk spill penglihatan kalian. Kalau kata anak Indihome dan anak Indomie yang ada di sebelah saya sih, terlihat jelas penampakan arwah gentayangan yang berumur 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Di kesunyian malam di ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji. Mungkin ini salah satu jadinya kalau kamu mencintai pekerjaanmu, jadi setiap hari bawaannya senang mulu. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya video berikut menjadi bukti mengapa banyak orang yang suka diribetkan dengan memelihara seekor kucing. Yeah.
Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.